Ini tipe Kawasaki KXR Pro tahun 2014. Mini moto dari Kawasaki. Seperti ini 2014, tapi ini tergolong mint condition. Ya, seperti barunya aja. Nah, ini kilometer kalau kita lihat ini baru 2000 kilo. Kondisi seperti baru, mint condition. Ini sudah ada bags untuk penyimpanan ya. Untuk lampu-lampunya begini semua. Untuk sennya. Sen kanan kiri. Untuk tampilan dari depannya cukup sangar ya. Untuk motor kecil kelas 110 cc dari Kawasaki. Ini trail juga sudah dilengkapi dengan disc brake ya. Nah, ini untuk pijakan remnya, ini untuk pengengkolan. Nah, ini udah electric starter. Kita matikan sini. Kita matikan. Nah, ini untuk apabila berhenti, disarankan untuk kita tuaskan, kita pindahkan tuasnya ke supaya tidak nyala ya, untuk apa namanya, pengamanan aja. Oke, ini kita pindahkan. Ini untuk starter. Motor ini meskipun kecil, cukup untuk pengendara dengan tinggi sekitar 170-175 cm masih bisa menggunakan mobil motor ini ya. Nah, ini bannya juga cukup mungil juga ya. Oke. Bebannya ring 12 ya. Ban 100 begitunya ya. Jadi ini harus menggunakan disc brake depan dan belakang. Nah, ini kopling, tipe kopling. Jadi KSR ini ada yang tipe automatic, matic ya, ataupun tipe kopling. Ini cukup menyenangkan. Saya sendiri tingginya sekitar 175 cm, masih cukup nyaman untuk menaiki motor sekecil ini ya. Dan ini juga powernya untuk motor sekecil ini cukup dahsyat sih larinya, dia top speednya lumayan, bisa lari antara 80 sampai 100. Jadi saya sarankan motor ini untuk dikoleksi juga boleh, bisa, karena modelnya cukup unik, trail dari Kawasaki mini sport. Tampilan cukup manis ya, sangat bagus. Ini stripe-nya seperti ini, jadi mini super sport bike KSR Kawasaki. Ini masih dalam kondisi standar, belum diapa-apain, tapi cukup mumpuni lah ya untuk trek on road dalam kota. Selamat mencoba. Silakan dikoleksi motornya, mini moto by Kawasaki. Oh ya, ini saya lupa, Kawasaki ini tahun 2014 ya, bukan tahun baru, tapi ini kondisinya mint condition, kayak baru aja nih, kilometer baru 2000 ya. Oke, terima kasih.